Nah, di sini tegang, di sana tegang, di mana-mana hatiku tegang. Keterlibatan Indonesia di Laut Cina Selatan sepertinya mulai menguat nih bos. Bagaimana tidak? Beberapa waktu lalu diketahui bahwa Presiden Duterte dari Filipina tampaknya telah menyerah duluan kepada Tiongkok. Pasalnya, dikutip dari beberapa sumber berita berikut salah satunya CNN Indonesia, Presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte mengatakan bahwa negaranya tak sanggup lagi jika harus berperang dengan Tiongkok dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Wah, wah, wah. Lembek juga ya ternyata. Masa nyerah duluan? Nah, selanjutnya dikutip dari beberapa sumber berita, salah satunya liputan6.com, kemarin 4 Agustus 2020, ternyata Menteri Luar Negeri kita yaitu Ibu Retno Marsudi pun telah dihubungi via telepon oleh Menlu Amerika yaitu Mike Pompeo. Mereka pun melakukan bincang-bincang via telepon untuk membahas isu-isu strategis, dan salah satu topik yang dibahas adalah Laut Cina Selatan. Dikutip dari Medcom.id, bahkan dikatakan hal lain yang dibahas yaitu kedua menteri luar negeri antara Indonesia dan Amerika ini menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional di Laut Cina Selatan. Nah, kan, setelah ditinggal Filipina, bau-baunya sepertinya mau mendekati Indonesia nih bos. Mau tak mau, suka tak suka, Amerika pun sebagai negara adidaya ini pun harus memutar otaknya. Bagaimana caranya agar negara Tiongkok tak semena-mena mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan tersebut. Oleh karena itu dikutip dari FIFA Militer dikatakan bahwa kali ini sepertinya Amerika Serikat membutuhkan klaim negara-negara yang berada di wilayah perairan LCS untuk bersama menghadapi kekuatan militer Tiongkok yang mulai mendahsyat. Amerika pun dikatakan harus kembali memutar otaknya untuk menghadapi dominasi klaim China di perairan Laut Cina Selatan. Terlebih lagi Presiden Filipina Pak Duterte ini telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan kegiatan latihan militer gabungan bersama Amerika dan sejumlah negara-negara sekutunya di ASEAN dalam menghadapi kekuatan besar negeri Tiongkok. Indonesia pun sepertinya adalah salah satu target operasi Amerika saat ini, bos, untuk meraih dukungan dalam menghadapi dominasi China di perairan Laut Cina Selatan tersebut. Karena seperti yang telah admin infokan tadi, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 kemarin, Menteri Luar Negeri Amerika yaitu Michael R. Pompeo menghubungi Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi, dan salah satu pembahasannya adalah tentang Laut Cina Selatan. Wah, wah, wah. Bagaimana? Menurut kalian apakah Indonesia akan masuk lebih dalam lagi mengenai tindakan-tindakan apa yang harus diambil dalam meredam kekuatan Tiongkok di LCS? Mari kita nantikan bersama, jangan lupa kalian cocot bacot di kolom komentar. Salam Indomake, Indo Make Sense.